Halo guys, saya saat ini ingin tahu tentang menambang Bitcoin. Ada banyak cara menambang uang kripto yang namanya Bitcoin atau uang kripto yang lain. Tapi saya coba yang satu ini. Ini menambang tanpa pakai software, tanpa pakai hardware seperti miner yang biasa dijual di toko-toko komputer, tapi ini dari web. Hanya dengan memasukkan alamat Bitcoin ke kolom di sini. Coba kita lihat ya. Terus ya, terus enter, start mining. Nah, di sini bisa per detik, per hari, per bulan mendapatkan koin tertentu, mendapatkan jumlah Bitcoin tertentu. Apakah benar seperti itu atau ini hanya sebagai cara para penipu, para scammer untuk memperoleh uang dari para netizen? Kita coba buktikan ya. Ini satu, saya coba membuka website mining namanya supermining.website. Nah, menarik sih kayaknya. Saya sudah mencoba ini. Ini kayak menarik. Ini ada di sini your earning balance 0.239. Wah, besar banget nih kalau dapat segitu. 20.239.393.000 Bitcoin. Nah, harga Bitcoin sekarang sekitar 3.400 dolar. Jadi kalau 0,239 dikalikan 3.400, wah sekitar ya sekitar 850 dolar. Wah, gede banget tuh. Kalau dirubahkan bisa 20 juta itu. Tapi bener nggak seperti itu? Kalau bener, enak banget tuh. Nah, kita coba ya. Kita coba withdraw atau penarikan. Guys, coba kita lihat sekarang. Kita buktikan apakah benar website supermining.website yang merupakan miner Bitcoin ini legit atau scam. Kita lihat, coba kita proses. Di sini masih pending. Nah, ternyata nih guys, kalau untuk bisa diproses, dibayarkan, pendingnya harus di-upgrade. Please upgrade or payment maintenance fee of 0.001 BTC to alamat Bitcoin tujuan. Kemudian, jadi kita pilih apakah kita akan upgrade atau pay maintenance fee sejumlah tadi. Nah, kita coba buktikan apakah benar seperti itu. Coba sih, saya coba untuk membayar 0,01 Bitcoin dulu. Apakah benar? Setelah itu diproses 0,01 ya sekitar 3,4 dolar. Lalu membayar saya
kata dulu. Oke, sudah beres, sudah kirim. Ya, terkirim. Sekarang kita lihat apakah diproses. Kita lihat. Ternyata belum diproses. Jadi kita tunggu aja dulu. Tunggu apakah diproses atau tidak. Ternyata nih guys, ternyata nih guys, ternyata ini scam alias gak dibayar. Jadi ya gak dibayar. Maka hati-hatilah terhadap segala bentuk website yang menawarkan seperti ini. Ternyata ini scam alias gak dibayar.